Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 27 Maret tahun 2023. Curu bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kherson, hingga 30 tentara Ukraina, dua kendaraan bermotor, dan satu howitzer self-propelled Gevosdika dihancurkan selama 24 jam terakhir penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur 93 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina pada posisi tembak. Tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 107 area juga digempur. Igor Konasenkov melansir secara total, 404 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina dan 226 helikopter, 3600 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8421 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1074 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS 4.447 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.146 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari Kubukiv, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan 610 prajurit dalam satu hari. Termasuk enam kendaraan tempur lapis baja serta tujuh unit artileri dan tiga peralatan khusus. Secara total, Kremlin kehilangan 171.160 prajurit selama konflik, termasuk 3.595 tank, 6.953 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 397 hari, belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina juga menunjukkan cuplikan brigade mekanik terpisah ke-66 dari Angkatan Darat Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan musuh. Prajurit Rusia berada di bawah serangan api. Kerugian musuh belum terhitung. Pasukan Rusia tampak memasuki sebuah bangunan, namun terpantau drone pengintai Ukraina. Tak lama kemudian, serangan artileri Ukraina berdatangan. Lokasi tak disebutkan dalam keterangan resmi militer Ukraina terpisah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan ke wilayah Nikopetroska tanggal 27 Maret. Saya mengunjungi distrik Nikopol yang selalu berada di bawah tembakan musuh. Saya membahas konsekuensi dari serangan teroris di Nikopol, Marhanets, dan pemukiman lain di wilayah tersebut, kata Zelensky. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. foda